Seluruh kecamatan di Kabupaten Sintang sudah ditemukan kasus HIV. Setiap tahunnya selalu terjadi peningkatan jumlah kasus warga yang menderita HIV. Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang mendata dari tahun 2006 hingga 2023 terdapat 802 kasus virus HIV di Kabupaten Sintang. Dari jumlah itu, seluruh kecamatan di Kabupaten Sintang sudah ditemukan adanya penderita HIV. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Darmadi, mengatakan di setiap kecamatan sudah ditemukan, hanya jumlahnya saja yang berbeda setiap kecamatan. Tingginya kasus penderita HIV itu salah satu penyebabnya karena kesadaran masyarakat untuk berobat ke rumah sakit atau puskesmas cukup tinggi. Ini semua kecamatan sudah ada kasus HIV-nya, tinggal banyak atau sedikit. Kalau dari tahun ke tahun sebenarnya mengalami peningkatan penemuan, itu kan berarti kan tergantung dari masyarakatnya sendiri, dari penjangkau, ya, dari pelayanan kesehatan yang puskesmas tadi, ya, itu tiga ini, tiga faktor ini yang penemuan mau banyak mau sedikit. Ya, jadi sebenarnya kalau masyarakat sudah sadar akan dirinya untuk berupaya untuk sehat, saya kira lebih tinggi lagi penemuan per tahun. Darmadi menambahkan masyarakat yang memiliki gejala seperti HIV untuk segera berobat ke puskesmas atau RSUD Sintang dan minum obat. Hal itu dilakukan agar virus HIV bagi penderita tidak semakin parah.